kita akan lanjutkan kembali di sini di cerit. Oi, oi. Oi. Ngapain itu? Beres-beres dulu deh, Lang. Itu mah bukan beres-beres, masang-masang. Oh, iya, lupa. Kalau beres-beres mah yang ini dicopotin namanya beres itu. Ini mau dalam rangka hut. Hah? Hut. Hut transport. Dalam rangka hut. Tahu hut singkatannya apa? Hari ulang tahun. Ini ulang tahun siapa? Transkop ya? Iya, dalam Transmedia. Oh. Woi, Mas. Ulang tahun yang keberapa? 12. Ulang tahun yang ke-12. Oke. Sementara di sana lagi siap-siap buat ulang tahun Transmedia yang ke-12. Narasi akan saya teruskan. Rojak atau Sule sudah mempunyai seorang pembantu baru, yaitu yang bernama Ipeh atau Nunung. Dan ia pun mulai bekerja, dan ternyata ada gangguan. Kenapa? Karena di sumur inilah terjadinya pembunuhan oleh Rojak terhadap pembantunya. Kita lihat saja langsung di TKP. Katanya diikutin majikan enak, tapi ternyata bohong semuanya. Tak kira mau nenangin aku. Tadinya sebelum kerja di sini kerja di mana, Bu? Saya kerja ikut juragan beras. Oh, juragan? Beras. Enak dong ya. Cuman orang selalu minta karungnya itu aja, saya yang ditunggu. Saya nyesel, Pak. Nyesel kenapa? Kata teman saya Andre, saya mau dikerjakan tempat yang enak. Ternyata majikan yang baru saya bohong. Bohongnya? Katanya saya sehari makan 8 kali. Gak taunya? Saya dikasih 9 kali, cuma ditemukan 1 kali. Gak sanggup saya. Maaf. Biasanya ya, umumnya Bu ya. Itu bohong gak, Bu? Susana apa? Sehari kamu kemana-mana? Kamu kan di depan sih? Orang banyak manggil saya mati gonggong. Kalau sendiri Susana. Ya, TP kamu kan ada ketulisannya di situ. Saritem. Oh, mau ngeledakin, mau ngagetin tuh. Ayam, ayam. Telat. Majikan kamu terlalu. Kamu katanya betah. Katanya tidur di sini jam 8 harus bangun. Aku 3 hari gak dibangunin. Itu bukan salah majikan, kamu nyanyi kebablasan. Tapi gak dibangunin kan tahu, aku ini orangnya moloran. Udah, jangan nangis begitu. Kemarin celana aku kolor dipakai. Siapa yang pakai? Itu, si sobat. Mungkin dia kira sarung kali. Dikira sarung. Kamu kolornya kegedean sih. Kok kamu tahu gak kolornya gede? Ya kan aku yang beli di Tanah Abang. Mr. Pool itu orangnya baik. Baik satu. Gimana? Saya udah kenal lama dengan dia. Kalau tidur nangkut-nangkutin. Orang di mana mana tidur tuh merem. Abang. Ternyata Abang ya, istri mau nyanyi dangdut, malah pacaran. Kamu perempuan ya, tidak tahu diuntung ya. Suami orang main rebut-rebut aja. Aku kan mau nyanyi. Nyanyi aja, siapa yang larang? Kalau kamu punya mulut, mau nyanyi. Ini mulut. Itu mulut. Emang mulut gua di sini. Enak aja, Abang ya suka begitu ya. Muspida, sudahlah. Kamu muspida. Masa muspida? Itu kan musyawarah pimpinan daerah. Pimpinan daerah. Musdalifah, muspida. Iya, muspida. Kenapa? Kamu ngapain? Orang aku Mus Mulyadi kok. Kamu jadi siapa ini? Jadi muspida.
Aku istrinya dia. Bohong, Pak. Pengusaha ini si Arifin anak sebelah nih. Kamu ya. Ternyata si ternyata kamu punya istri, katanya kamu tahu istri istri kamu meninggal dimakan kucing. Kamu maksudnya apa? Ini bilang istrinya mati dimakan kucing. Kamu ribut aja. Ini mau kerja malah ribut. Kong, bantuin kong. Di sini dicerita nggak ada ini. Iya sih, nggak ada. Nggak jadi apa? Di ulang tahun Transpop. Oh, mau nyanyi? Iya. Bisa nyanyi? Bisa. Coba. Kanana ngaitkan kincit. Pop. Kalau nyanyi nggak usah malu-malu, suaranya keluarin dari belakang ya. Suara saya kan di mulut. Kamu ngapain ketawa-ketawa? Kamu kan kalah saing sama aku kan? Ih, sembarangan aja kamu kalau ngomong. Nyanyi kok mulutnya gak bergerak? Apa itu? Kan kamu juga gak bergerak. Mana itu? Ngomong juga gak bergerak. Mulut yang sana dijahitin dulu, dibenahin. Emangnya mulut gue karung koni apa dijahitin? Ya udah sana. Jangan ganggu lagi suara. Berita panggilan ke penyanyi, kepada penyanyi. Oh namanya. Yang ada di foto Ajis. Ini kalian badannya. Aku udah dipanggil dulu ya, mau dulu di ulang tahun teleskop. Kamu jangan sampai ditangkap sama yang berwajib loh. KTP mana KTP? KTP. Jangan sembarangan kamu. KTP kok kecil banget sih? Nama Wati. Mereka siapa? Wati sekarang Wati gimana sih lo? Ini coba. Apa sih? Cerita dulu, mereka tuh siapa? Bentar, kayaknya ada penampakan sih. Dia ini bukan siapa-siapa. Bohong, kamu tuh janjian sama aku. Kamu kok gak datang-datang sih? Aku udah nungguin kamu 2 jam. Oh, ternyata begitu. Mereka siapa? Kamu siapa? Dasar laki-laki play. Elboy. Ini ada urusan apa sih? Kamu kesini-sini ngapain? Ya kan kamu janjian sama aku tuh nungguin kamu. Aku kan janjian sama kamu jam 4. Ini udah jam 4 lewat. Ya kan sebentar doang, aku nyampe lagi ke rumah kamu. Ini cewek-cewek ini siapa? Ini jorokin lu. Orang lagi dia main jorok-jorok. Kecentet tuh. Sar perempuan kurang ajar. Kamu yang kurang ajar, orang aku gak gerak apa-apa kok. Jatuh tadi. Kamu tadi napas, kamu napas tadi. Masa saya bernapas aja kamu jatuh? Ini bergetar begitu. Masa? Napas lu kan kayak gempa bumi lu. Jangan aja. Ini bukan siapa-siapa aku. Ini siapa Pak Andre? Saya juga gak tahu. Kamu itu siapa aku sih? Jadi kamu gitu gak mau ngakuin aku? Siapa sih sebetulnya kamu? Pada ribut semuanya. Itu apa? Maaf, ya. Ini penggilesan. Oh, ternyata selancar angin. Mbak ini siapa? Saya juga gak tahu siapa ya. Iya kan? Dia dia mungkin mau. Ini kamu yang bolongin kan? Hah? Ini? Tadinya tangan panjang. Dasar pembantu kamu. Tadinya tangan panjang ini kamu yang bolongin kan? Ini dari alat potongannya juga kayak gini. Ini tadinya gak bolong, ini dibolongin ya? Karena ini gak bolong tuh makanya gimana? Somprak kamu. Oh iya. Maaf ya. Dasar. Ini kan istrinya Sule, Sulenya kemana? Sulenya mana? Si Rojak. Ada. Panggil kalau Sule. Sule itu yang mana sih? Si Rojak. Si Sepuluh. Ipul. Di sini kamu mulai bekerja. Kamu kerja aja yang baik ya. Iya. Gak usah kayak gitu.
Kan Sule bilang, kalau kamu dalam 3 bulan kerja kamu bagus, gaji kamu diturunin. Ya? Jangan lupa. Nah, kerja nih. Hey, ini nih. Bawa ini. Kok bingung? Cucian. Kok gilesan, gilesan? Cuci, cuci. Masya Allah. Malah gini yang dikucek-kucek. Ayo, kepingin. Udah, nanti. Berat banget badanku. Dari sini Ipen. Ipen. Takut. Aku takut loh. Jangan nakut-nakutin nak. Kan ceritanya. Tadi kamu. Takut no. Kamu tadi dandan. Enggak, emang dandan. Jangan dandan, emang kamu kalau dandan malah nakutin. Kamu siapa? Ipe, Ipe. Oh bukan, ini setan. Begini masalahnya ya, bukan masalah. Aduh, disini cerita aku. Tulangnya dengeran kelompok. Setannya masih sampai jatuh. Orang dijorongin setannya jatuh. Ini ada ini, ayo. Malah mainan begitu. Aduh. Ya. Ipe. Oh kamu tahu nama aku? Baca di skrip Ipe. Ipe. Maksud kamu apa? Pergilah dari sini. Kok kamu ngusir saya? Bukan apa-apa. Bisa tanya kemana? Ngomongnya Pak Adek. Malah mau jadi setan, udah jadi dalam. Ajarin saya. Pergi dari sini. Kamu siapa? Kamu siapa? Saya bekas pembantunya Rojak, Ipe. Nggak mungkin. Pak Muin. Beneran. Bener. Nangkut. Makanya mulutnya jangan lebar-lebar. Kenapa gini? Mulut kayak limpa gitu. Pergilah. Kamu harus pergi gimana ini? Kamu kabur ketakutan. Ah. Ternyata Ipe atau... Atau Nunung melihat penampakan yang muncul dari dasar sumur. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya akan kita teruskan. Jangan kemana-mana, tetap 28 jam.